Andres Godoy telah pun mempersembahkan sesuatu yang cukup menarik. Dari kekurangan yang ada padanya, dia telah menukar kepada sesuatu yang baik untuk dirinya, hinggakan dia menjadi the world best single-handed guitarist in the world. Ini satu yang menakjubkan. Apa saja jika kita fokus kepada apa yang kita nak buat, kita yakin pada diri kita, kita akan mencapai kejayaan. Yang ini Allah beri kepada kita kekuatan, Allah beri kepada kita semangat dan juga keyakinan diri, dan yang lebih penting ialah usaha untuk mencapai cita-cita, mencapai apa yang diidamkan itu. Jikalau kita hendak, kita akan mencapai. Perbezaannya hanya di sini dan di sini. Itu perbezaannya antara satu sama lain. Siapa yang berjaya mengawal di sini, dicantum keduanya, capai apa yang ingin dicita-citakan oleh mereka. I think this is an amazing performance because I think our country, our people, we all need, you know, moments like this to reflect, yeah, of the great blessings that this nation has and how we should not take it for granted and how we should be determined to overcome the challenges in order to become truly a nation tiger.